Hi guys. Okay, hari ni saya nak pergi Shah Alam. Saya nak jumpa dengan seorang usahawan, seorang jutawan yang makan di pinggan, minum di cawan. Rumahnya terletak di atas Bukit Cendawan. Ha, so saya nak jumpa dia hari ni di Shah Alam. So kita tengok guys, apa benda yang kita boleh pelajari hari ni daripada dia, kan? So jutawan ni dia mula meniaga daripada jalanan. Dia di salesman, jual barang di jalanan. Jom kita tengok guys. Okay, jom follow saya perjalanan ni sampai. So hari ni kita dah sampai kat ICT. So kita nak jumpa jutawan tu hari ni. Jom kita tengok apa yang kita boleh belajar dengan dia. Pastikan anda tonton sehingga habis. Jom. Okay guys, kita jumpa orang dia. Hai. Ni dia orang yang saya cakap tu. Lama sampai dah? Okay guys, bersama saya sekarang ni yang saya cakap tadi tu, okay, seorang anak muda jutawan yang mulakan perniagaan daripada jalanan. Okay. So tuan boleh kenalkan diri, nama tuan? Okay, assalamualaikum. So nama saya Adi Azhar bin Ismail. Okay, so sekarang ni tuan, apa kejaya tuan sekarang? Okay, kejaya saya hari ni ada menjual di jalanan dan membangunkan anak-anak muda ni untuk berniaga. Sekarang ni bisnes jenis apa yang tuan buat ni? Trading lah, maksudnya memasarkan produk kan? Memasarkan produk secara offline. Oh, so maksudnya boleh cerita sikit macam mana tuan mulakan? Okay, macam mana? Sekarang ni berapa ramai team dah ada tuan? 100 lebih lah. 100 lebih orang team. 145. 145 orang guys. Satu achievement yang dahsyat. So maksudnya sekarang ni kalau kita tengok ramai orang kat luar sana nak mula berniaga kan? Tapi dia rasa kalau nak mula menjual kat jalanan ni macam lah tak style lah, malu lah apa benda kan. Tapi Tuan Adi telah buktikan dia dengan mula di jalanan kan. Macam-macam tu antara pengalaman. Pernah kena halau apa semua nak? Pernah kena halau, pernah barang di reject, pernah tak boleh masuk tempat tu berniaga. Pernah dipulangkan oleh kawan-kawan kerana kita ni seorang jurujual di tepi jalan. Maksudnya kawan-kawan sekeliling dulu memang menjauh lah. Dia menjauhi kita sebab dia satu dia takut. Satu dia takut yang kita akan ajak dia kerja, ajak dia berniaga. Dia takut kita rekrut dia. Kedua dia takut nanti kita ni nak menjual kat dia. Ketiga dia takut macam nanti kita ni jual tak ada gaji, berniaga ni tak ada gaji. So dia takut nanti kita ni nak meminjam duit pada dia. So apa penerimaan keluarga macam mana tuan masa mula-mula? Boleh sama-sama minum. Penerimaan keluarga ni first lah, right? Sebab family ni dia tak tahu apa kita buat tau. Dia ingat, selalunya orang tu ingat kita ni kerja. Kan bila dia dah dapat tahu yang bahawa kerja kita ni, bahawa berniaga ni tak ada gaji, tak secure, tak ada KWSP, tak ada sosok, mendapat tentangan juga. Kan? Bahawa dia suruh berhenti dan sebab cari kerja-kerja yang ada basic. Dia nak, family nak kita kejaya yang secure lah. Yang paling best, family cakap kalau boleh cari yang ada pencen. Ini yang mentaliti yang ini betul lah, semua pemikiran macam tu. Nak pencen. Okay guys, so seterusnya mungkin ada ramai orang nak tahu kan, menjual di jalanan ni, dari salesman ni, banyak ke boleh dapat income tuan? Macam Tuan Adi sendiri, pengalaman masa mula meniaga tu berapa income tuan buat? Okay, satu hari income yang saya buat tu adalah lebih kurang, kalau masa jadi pengedar tu, saya dapat lebih kurang 300. Ini menjual RM300 sehari eh? Wuih, banyak. Ini menjual secara personal. Okay, personal. Tak ada team apa semua. Tapi bila saya nampak saya boleh jual dan boleh dapat RM300 sehari, why not saya tak duplicate orang-orang yang kat luar sana yang masih mencari kerja. Okay, so tuan bina team lah. Ya, saya bina team untuk saya create cash flow saya untuk RM1,000 sehari, RM2,000 sehari. Oh, bersih tuan eh? Bersih. Wuih. Okay tuan, okay. So
itulah antara potensi perniagaan bermula dengan jalanan. Di jalanan. Okay, tuan, nasihat tuan untuk anak-anak muda yang baru nak mula meniaga ni, apa antara cara dia boleh buat? Okay, nasihat saya kepada anak muda yang ada di luar sana. Ramai sekarang anak muda ingat ada produk, jadi founder, terus boleh buat bisnes kau-kau. Ada yang founder yang ada produk, buat meniaga tak jadi. Nasihat saya, gunakan apa ada di badan. Kita ada tenaga. Tenaga tu. Guys, jadi kalau kita tengok hari ini perkongsian daripada salah seorang jutawan jalanan dari Tuan Adi Azhar Ismail. So antara pelajaran yang kita boleh belajar daripada dia, yang pertama, jangan malu kalau kita memulakan perniagaan daripada jalanan. Kalau kita bermula dengan menjadi salesman, jangan pernah malu, kerana itulah jalan yang paling terbaik dan paling mudah untuk kita mulakan. Yang kedua guys, so untuk kita mulakan bisnes, tak semestinya kita perlu keluarkan modal yang besar. Mulakan dengan menjual, jual produk orang, jadi agent, jadi dropship, belajar dulu skill menjual. So yang ketiga, kepada anda yang sudah meniaga tetapi kalau kita tengok Tuan Adi Azhar tadi, dia grow apabila dia mengembangkan pasukannya. So itulah perkongsian hari ini guys. Jika anda mahukan apa-apa tips perniagaan atau apa saja yang boleh membantu anda, sila guys tuliskan di ruangan komen di bawah. Izinkan saya bantu anda. Jumpa lagi, saya Aziz Walter. What up?